Ya, sementara itu Saudara, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyinggung terkait dengan adanya lahan di Sungai Penuh yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah dan menjadi diskusi bersama. Melihat potensi lahan yang diperkirakan 3.000 hektar tersebut bisa dimanfaatkan menjadi lumbung ketahanan pangan. Hal tersebut disampaikan Edi Purwanto dalam diskusi tanya-jawab di kegiatan Musrembang dan RKPD Provinsi Jambi tahun 2025. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menghadiri acara Musrembang RKPD Provinsi Jambi tahun 2025. Di mana Musrembang ini bertujuan untuk menyepakati arah kebijakan pemerintah, kemudian penyelarasan program pembangunan daerah dengan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Pada kesempatan ini, hadir Gubernur Jambi Al Haris bersama dengan sejumlah unsur Forkopimda di lingkup pemerintah Provinsi Jambi, anggota DPRD Provinsi Jambi, dan sejumlah kepala daerah seprovinsi Jambi. Hadir dalam acara Musrembang ini, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas yang diwakili oleh Inspektur Utama Kementerian PPN, Bappenas beserta rombongan, serta unsur vertikal lainnya, bertempat di sebuah hotel di Jambi, Kamis 25 April 2024. Adapun pembahasan Musrembang RKPD Provinsi Jambi tahun 2025 ini membawa tema akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau di Provinsi Jambi. Pembahasan Musrembang ini sebagai langkah-langkah untuk menyepakati kebijakan pemerintah. Pada acara Musrembang ini turut dilakukan penandatanganan komitmen rembuk stunting tahun 2024. Selain itu juga dilakukan penandatanganan bebas benturan kepentingan antara legislatif, DPD pelaksana, dan penyedia dalam pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD. Selanjutnya dalam sesi diskusi dan tanya-jawab, Ketua DPRD Edi Purwanto menyampaikan terkait adanya lahan di Sungai Penuh yang harusnya bisa dimanfaatkan sebagai lumbung ketahanan pangan. Adapun luas lahan tersebut sekitar 3.000 hektar yang tidak bisa dimanfaatkan dikarenakan terendam air. Hektar itu tidak bisa lagi digunakan karena terendam air. Nah, kita sudah kunjung ke sana, nggak mampu APBD kita untuk cover itu, karena untuk normalisasi sungainya saja butuh dana 1 triliun lebih. Tapi dengan 3.000 hektar itu, kalau 3 kali panen dalam 1 tahun, 1 hektarnya 9 ton, itu berpotensi 81 ribu ton. Maka itu bisa menjadi salah satu ketahanan pangan bagi Provinsi Jambi. Itu mungkin itu yang dapat kami sampaikan secara umum. Saya pikir final dan sebagainya juga sudah disampaikan Pak Sahadil, Pak Gubernur juga bicara tentang kaitan dengan hilirisasi dengan Provinsi Jambi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Edi Purwanto. Selanjutnya untuk penanya yang keempat, boleh diberikan kepada dia. Ini adalah penanya terakhir untuk di sesi pertama. Nanti kita akan kembalikan ke narasumber terlebih dahulu untuk menanggapi. Silakan Bapak. Terima kasih narasumber dan Pak Moderator. Bapak narasumber yang telah menjadi Rian Chen, JEK TV, melaporkan.